2007 ada namanya forum paling Kaskus atau Reptil X. Di situ kan ada orang sharing-sharing ilmu, baca-bacanya dari situ. Paling sebagian dari Google. Cuma kayak gitu sih, kalau dari grup-grup FB waktu itu nggak terlalu gimana. Karena waktu zaman dulu kan FB ya pasti awal-awal orang ngumpulnya kalau Reptil di Reptil X. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya yang itu, habis itu gua vakum lama. 2017 gua miara lagi kan, gua miara lagi. Itu belajarnya udah dari grup FB. Grup FB, baca-baca dari Google, nonton YouTube. Tapi lebih banyak belajar dari ini, nonton YouTube. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang paling banyak kita dari sini, yang mungkin kita bisa mulai dari Berarti Dragon. Nah, kira-kira Andika bisa cerita nanti, kira-kira Berarti Dragon tuh dia asalnya dari mana sih, terus kira-kira marfnya apa aja dan jenisnya seperti apa, kita banyak yang ngerti. Kalau BD itu kan aslinya dari Australia, tapi itu emang udah lama udah diternakin, udah di captive breed lah sama orang. Terus kalau morph di BD itu sebenarnya masih nggak terlalu banyak yang nggak sebanyak kayak gecko. Jadi morph dasarnya itu paling hypo, leatherback, gunner. Terus habis itu ada translucent, terus zero, mini blitz, terus kalau sekarang mungkin yang baru-baru itu kayak ada yang mereka sebutnya paradox, terus ada lagi yang disebutnya wero. Tapi itu benar-benar masih baru-baru sih di Indo, kayaknya kayak itu baru beberapa orang mungkin yang punya. Terus ada satu lagi yang disebut lagi thunderbolt. Banyak juga dan awam juga ya, maksudnya buat orang-orang yang nggak paham mungkin akan bertanya-tanya itu kayak gimana bentuknya. Kalau kita misalnya dari sini bisa dijelasin nggak masing-masing bentuknya itu kayak gimana gitu, kita sambil aja. Paling kalau misalnya yang zero tuh kayak gini, dia lebih putih aja, maksudnya zero itu identik dengan warnanya putih gitu. Terus kalau pembanding yang lain kalian buat ambil bibitnya. Boleh banget. Ini zero. Nah, terus ini kalau ini Weeblitz itu kayak dia patternless tapi masih ada warnanya. Ada yang kayak citrus warnanya, ada juga yang red biasanya. Terus ada juga yang kayak ke oranye-oranye kuning. Tapi kalau yang ini citrus Weeblitz. Terus kalau ada lagi misalnya orang bilang Gunner. Nah itu Gunner kan yang lagi hits tuh sekarang tuh. Gunner cuma ini patternnya udah hilang sih. Gua coba cari karakter Gunner tuh apa sih? Bintik-bintik tuh bukan Gunner kan? Normal kan? Dia sisiknya gitu kayak lebih acak. Oh iya, lebih acak. Nah, coba dia enggak ada patternnya ya. Mulanya enggak jelas. Sama normal bentar ya, ambil normal. Itu baru kelihatan. Jadi enggak gitu kelihatan. Cari normal. Ini Gunner juga. Ini normal kan? Ini normal kan? Yang sehat. Ini Gunner. Tuh gue nyalain lampu dulu. Ini berdua, ini kan sama-sama leatherback. Leatherback itu maksudnya sisik di punggungnya lebih halus, lebih mulus. Kalau dipegang kerasa lebih mulus. Ini juga leatherback. Cuma yang satu hypo leatherback, yang satu ini ada Gunnernya. Kalau dilihat dari patternnya kelihatan banget sih bedanya. Pattern yang Gunner itu dia jadi bikin patternnya jadi keacak. Tampilan di patternnya. Terus kalau ini translucent juga. Translucent itu dilihat dari sini. Transparan. Iya. Dia transparan. Kan?
perutnya kelihatan ya, kelihatan. Terus yang ini bukan trans, warna perutnya begini. Oh iya, dia kan beda, beda kan? Ya iya. Danar juga bisa kelihatan dari arah jenggotnya, tapi harus di harus benar-benar dikeker sih. Iya. Iya. Kalau yang danar itu biasa kalau normal arah jenggotnya, arah jenggot ke bawah kan, ke bawah. Kalau danar arah jenggotnya itu keluar gini. Keluar kanan kiri. Kalau normal lebih ke bawah. Biasanya lihatnya dari situ. Kalau trans itu matanya juga hitam. Bulat hitam, tapi nggak semua trans kayak gitu. Biasa kelihatan banget pas baby dari perut aja. Ini pertama cara sexing BD, kan kepala kita pegang kayak gini, tahan, ininya jempolnya ditahan biar dia nggak ngacir kemana-mana, ekor tekuk, terus center, kelihatan nggak? Kalau ini betina. Ingatin dulu, ini betina. Nah, yang satu lagi caranya sama juga, tahan, ekor tekuk dikit aja. Jantan itu ada kelihatan bintik bayangan hitam di kanan sama kiri. Kelihatan nggak di kamera? Itu cara bedaan asal tuh pakai cara di center. Benar-benar. Dari kecil tuh umur berapa? Seminggu. Oh, seminggu udah kelihatan bedain jantan betina. 5 hari. Oh. Tapi ada juga yang masih samar-samar. Tapi rata-rata sih kelihatan. Kalau udah gede udah nggak perlu di center. Ya karena dia langsung ketika kita tekuk buntutnya dia kelihatan. Langsung kelihatan. Kayak apa? Istilahnya ada ganjolan kan? Kalau udah besar kan? Kalau udah besar kelihatan. Kalau gede kan kelihatan ini. Ada penjolan dua. Iya. Ini jantan ya? Iya ini jantan. Terus kalau itu ini ambilin bro. Itu betina. Oh ini dari kunci. Ini betina, nggak ada benjolanya cuma satu di tengah. Kalau jantan tadi ada di sini sama di sini. Set. Ada di sini sama sini itu kalau jantan, kalau betina itu nggak ada. Gitu sih. Nah kalau apa namanya BD itu kapan sih dia? Yes. Siap kawin, kita bisa tahu ciri-ciri dia siap kawin itu dari apanya sih? Dari umur kah atau dari misalnya kalau cowok mengeluarkan ciri fisik apa kayak gitu? Kalau cowok biasanya ini, kalau udah mulai belajar birahi, dia mulai angguk-angguk pas lihat betina. Terus jenggotnya ngitem. Kayak gitu ya? Iya, kayak gini. Itu birahi ya? Iya, kayak gini mulai ngitem kan, tapi ini masih jantan muda sih. Biasa kalau udah yang birahi banget itu ininya hitam semua udah. Kalau ini belum terlalu hitam full, masih muda, jantan muda. Kalau betina nggak hitam kan? Nggak jagonya nggak? Betina nggak reaksi kan? Iya. Yang kalau betina biasanya umur di 1,5 tahun, 18 bulan, 18 bulan, terus beratnya kira-kira 400 gram. Itu baru maksudnya masuk baru siap buat dikawinin. Berarti parameternya dari berat sama umur. Dari umur ya. Berat sama umur. Ya, umur minimal setahun lah ya. Setahun buat jantan. Betina, betina 1,5 tahun lah gitu. Oh, supaya lebih matang ya. Supaya lebih matang. Tergantung seberapa banyak sebenarnya, terus seberapa banyak kita kasih makan juga kan. Oh. Karena rata-rata kalau gua di sini paling 20 23 gitu.
Nah, success rate-nya berapa dari 22 yang berhasil berapa biasanya? Netes bisa. Netesnya semua. Oh, semua netes. Netesnya semua. Kalau suhu pengaruh juga ke nanti kan bisa kalau reptil katanya jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kalau di BD yang gua coba sih enggak ada pengaruh. Yang gua coba sendiri. Cuma dia pengaruh ke seberapa lama dia netes. Jadi misalnya kalau kita pakai suhu ruangan gua misalnya 30-31. Itu 55 hari biasanya udah netes. Sudah start cuma 1,5 bulan. Kan? Iya. Terus kalau misalnya suhunya gua bikin 28-29. Itu gua coba 62 sampai 65 hari. Itu apa jenis kelaminnya beda? Random. Oh, random. Iya, iya bisa. Kalau di gecko kan mereka bisa nentuin jenis kelamin dari mainin suhu inkubasi kan. Kalau di beda sih yang gua coba random sih. Eh, pengalaman ini. Pengalaman gua random. Terus gua coba baca-baca juga di Google yang di orang eksperimen gitu random juga. Oh, I see. Berarti nggak pengaruh suhu ya. Kalau untuk telur nih nanti kalau ada telur ada nggak contohnya taruh di inkubatornya kayak gimana?